rumahku yang cantik. Aku memang sangat hebat. Biar ku tangkap, lemparkan ke sini. Oh, tidak, tidak, tidak. Jangan merusak rumahku. Oh, tidak. Dasar konyol. Dapat. Bagus. Aku akan beri kalian pelajaran, dasar bocah perusak. Oh, tolong jangan sakiti kami. Ini bola kalian. Hah? Luar biasa. Ini bola yang memantul. Aduh. Ups. Oh ya ampun, mataku. Matamu dan matamu juga. Ini tren satu mata. Benar. Hentikan. Kane, kamu ini seorang peniru. Aku sudah muak. Keluarlah. Kenapa? Kalian boleh simpan ini. Dia memberikan kartunya dan mengusir kita. Dia mengusir kita. Lalu di mana kita harus tinggal dan bermain? Kita jadi gelandangan. Oh, hai kalian. Apa kabar? Luar biasa. Wow, bola yang memantul. Boleh kupinjam? Tidak, tidak, tidak. Pelan-pelan ya. Lalu apa imbalan untuk kami? Oh, bagaimana kalau kuberi koin? Bagaimana ini? Tidak, kami tidak mau itu. Oh, kalian mau gerobakku? Iya, pertukaran yang adil. Oh, terima kasih. Ambillah gerobaknya. Bolaku. Wow, terima kasih, kawan. Aku sangat menyukai bola. Wow, barangnya banyak sekali. Aku ada ide. Oh iya, kamu memikirkan yang kupikirkan? Yeay. Iya, tentu. Aku juga memikirkan sebuah rumah kecil. Oh iya, sobat. Ayo bekerja. Lihat, seperti kamu. Aku Ragatha dan rambutku pirang. Oh iya, seperti rambutku. Pegang ini. Senang bertemu, Ragatha pirang. Wow, mereka sedang bersenang-senang. Oh, lihat, ada garpu. Oh, tidak. Lagi. Oh, kalian sangat menyebalkan. Aduh. Apa ini ulahmu? Tidak, sungguh itu bukan aku. Lalu ulah siapa? Kalian lihat siapa yang melempar jeruk ke arahku? Berikan komentar di bawah. Aku akan membuat rangka rumahnya. Oh iya, konstruksi mini kita akan segera dimulai. Phew, menggergaji itu sulit ya. Tunggu dulu, kita menggergaji dengan cara yang salah. Apa? Kita harus membaliknya. Oh, ini lebih masuk akal. Ini jauh lebih cepat. Selesai. Rasanya ada yang aneh. Entah kenapa permukaannya jadi miring. Oh, ini karena kakinya. Ayo diperbaiki. Ini dia. Oh, ini miring lagi. Ada apa? Siapa yang peduli? Ayo terus bekerja. Rangka atap sudah siap. Dindingnya sebentar lagi selesai. Bagus. Lanjut ke tahap berikutnya. Phew, hasilnya sangat bagus. Kita harus buat pintunya. Oh iya, bagus. Kartu besar akan cocok dipasang di atap ini. Pemikiran bagus, Ragatha. Aku benar-benar lelah. Sudah waktunya tidur. Cintaku belum datang ya. Aku harus bersiap-siap untuk kencan ini. Hai, Kay. Oh, Bulan. Kamu di sini. Aku senang melihatmu. Aku juga senang. Bunga itu untukku? Iya, tapi aku punya kejutan yang lain. Sebuah musikal. Oh, kamu sangat romantis. Oh, apa itu? Sembunyi, sayang. Aku akan melawan binatang berbahaya ini. Apa mereka mendengkur sekeras ini? Kencanku jadi berantakan. Tapi aku akan balas dendam.
Selamat pagi, pecundang. Hah? Jeritan apa itu? Gerobaknya ini hilang. Diamlah, kita akan menemukannya. Ini gerobak kita. Ayo dorong. Berhenti, berhentilah pencuri. Ini milikku. Milikmu? Jangan berhayal. Gerobak ini milik kami. Tidak, aku membelinya. Jadi begini ceritanya. Gerobak dijual, diskon besar. Hei, kamu sedang mencari gerobak? Ayo, belilah. Cuma punya 2 koin, apakah cukup? Tidak. Baiklah, kalau begitu 1. Oke, sepakat. Gerobak ini milikmu. Ini sertifikat kepemilikannya. Terima kasih banyak. Itulah caraku menjadi pemilik gerobak. Lihat, ada sertifikatnya. Benarkah? Tunggu sebentar. Bolehkah kutukar dengan 1 koin? Tidak. Boleh kutukar dengan kancingku? Wah, aku tidak bisa melihat ini. Sayang sekali. Aku ada ide. Kualihkan perhatiannya. Hai sobat, bagaimana tentang permainan lain? Kamu suka sesuatu selain catur? Misalnya yaitu kapak genggam. Mau menukarnya dengan gerobak? Tidak mau. Baiklah, apa yang kamu mau? Seekor kuda. Oke. Berhentilah, kuda. Ayo, Pomni, kamu pasti bisa. Oh, kudaku. Oh, dia gelisah. Diamlah, nak. Kamu mau kemana? Oh, sertifikatnya. Kita dapatkan gerobaknya lagi. Ayo. Ayo kita cat papan ini. Oh, ide bagus. Tunggu sebentar. Ragata, tolong. Phew, aku dapat yang kubutuhkan. Ini, aku siap. Sepertinya ada yang salah. Ayo pakai cara lain. Oh, sudahlah. Phew, pengecatan sudah selesai. Ragata, aku punya ide. Benarkah? Aku juga. Terlihat familiar. Ini penutup jendelanya. Aku sudah siapkan tirai pintunya. Jendelanya terlihat keren. Ide pintunya juga sangat bagus. Rangkaian lampunya bagaimana? Kita akan pasang di teras. Hei, Ragata, kita harus tidur. Iya, ide bagus. Apa? Gerobak itu sudah kembali dan mereka mengecat rumah? Mereka sangat hebat. Gadis-gadis yang mengerikan. Oh, bulanku yang manis, kamu menemuiku lagi ya? Hai, gigiku tercinta. Aku merindukanmu. Oh, wajah bulanku. Hari-hari tanpamu terasa sangat lama. Kamu terlihat cantik dari biasanya. Kamu bersinar. Aku hanya bersinar untukmu, sayang. Aku mencintaimu. Oh, matikan lampunya. Hah? Melempar sepatu? Aku tidak akan membiarkan ini. Bulan, kamu mau pergi kemana? Sudah cukup, gadis-gadis nakal. Tunggu ya pembalasanku. Selamat pagi. Ini hari yang luar biasa. Di mana sepatuku? Halo? Oh, ini dia. Aku sangat beruntung. Ini akan berguna. Terasnya jadi sangat lucu. Aku terlahir untuk menjadi tukang kayu. Hei, Pomni, keluarlah ke teras. Wow, cantik sekali. Aku tahu, tapi ada yang kurang. Hai, teman-teman, menurut kalian apa yang kurang? Berikan komentar di bawah. Aku tahu, aku ada ide. Tunggu sebentar. Kita akan tanam bunga di sini. Bagus. Ini tanahnya. Dan ini benihnya. Inilah yang kubutuhkan. Ayo buat halaman rumputnya menarik. Sirami semuanya dengan baik. Ayo kita tos, sobat. Teman-teman, tekan tombol suka ya. Karena kami sudah bekerja dengan sepenuh hati. Wah, wah, wah. Hei, ada hadiah untuk kalian. Selamat datang di rumah. Apa itu? Baunya seperti asap. Hah?
hadiah yang luar biasa. Aku mau tahu apa isinya. Dinamit! Bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Sudah beres. Tunggu dulu. Kita harus membuangnya. Uh-oh. Gadis-gadis nakal, kalian belum tahu kemampuanku. Ucapkan selamat tinggal pada rumah kalian. Aduh, ada apa ini? Oh iya, hukuman yang setimpal. Hei pria gigi, berhenti menghancurkan rumah kami. Berikan remote-nya. Ambillah kalau kamu bisa. Aku dapat remote-nya. Itu menyedihkan, pecundang. What? Apa? Tidak! Ragata! Diamlah. Oh, rumah kami. Apa yang kamu lakukan? Kami butuh waktu lama untuk membangunnya. Tapi kamu merusaknya. Kenapa? Kamu sangat jahat. Hei, aku benar-benar minta maaf. Baiklah, akan aku kembalikan. Sudah seperti baru. Hore, rumah kami. Dasar gigi jelek. Kenapa tidak ada yang menyayangiku? Aku hanya sendirian. Haruskah kita maafkan? Iya. Hei, Kay. Kemarilah. Aku suka. Phew, aku pasti bisa. Hey. Pony, mau menonton film denganku? Oh, hai Jack. Tentu. Pony, nikmati kencanmu ya. Pony dan Jack. Kita dirampok. Semua permennya hilang. Alarm akan segera menyala. Semua permenku dicuri. Dia pelakunya. Bukan, bukan. Tunggu sebentar. Polisi akan segera datang ke sini. Ini adalah kesalahan besar. Polisi Kane siap membantu. Jangan mengkambing hitamkan aku. Kita bicara di kantor polisi, sayang. Ini dia. Ayo, diamlah di situ. Aku akan menggeledahmu sekarang. Ada sesuatu yang bagus. Aku tahu kamu punya rahasia. Ada apa lagi di sini? Oh, keripik lagi. Kamu perlu digoyangkan. Bagus, sudah aman. Berdiri di sini, pegang papannya. Jangan menggagalkan fotoku. Ini sangat buruk. Hei, apa kabar? Teman-teman, tolong tekan tombol suka untuk membuka belengguku. Oh, terima kasih. Wah, wah, wah. Seorang pencuri permen berbahaya telah tertangkap. Bagus. Kasus ditutup. Selamat untukku. Setelah itu, aku menggantikan Ragata sebagai polisi bulan ini. Kamu akan lihat. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Pomni, bagaimana menyelamatkanmu? Aku polisi Kane dan baru saja menangkap penjahat yang berbahaya. Aku berhasil. Aku luar biasa. Oh, ya ampun. Ini bukti yang memberatkan. Ini rekaman kamera keamanan dari TKP. Tunggu sebentar. Ini benar-benar nggak masuk akal. Ada telinga yang mencuat. Sepertinya aku tahu itu telinganya siapa. Oh, saudariku. Dia akan membayar untuk ini. Jack, kamu datang. Tolong, bantu aku. Aku tahu yang menjebakmu. Hey, Bubble. Dadah. Petugas Kane, aku punya... Tunggu sebentar, aku sedang sibuk. Maksudku, aku punya petunjuk. Tunggu sebentar, aku sedang kerjakan sesuatu. Baiklah, aku akan tunggu. Oh, cantik sekali. Baiklah, sudah selesai. Ayo katakan, aku siap mendengarkan. Bukan Pomni pelaku pencurian itu. Aku tahu siapa pelakunya. Ini, lihat telinganya. Pelakunya adalah saudariku. Pomni nggak bersalah. Apa? Aku membuat kesalahan. Semua medaliku akan diambil. Iu, pecundang. Dasar polisi yang terburuk. Oh, habislah karirku.
Itu nggak boleh terjadi. Berikan ponselmu sekarang juga. Nggak boleh ada yang melihat ini. Sudah, sekarang pergilah. Maafkan aku, Pomni. Enggak. Saudari jahat Jaxie. Iya, aku berhasil. Pomni sudah ditangkap. Itu bagus. Aku bisa mengeluarkannya dari daftar. Tunggu dulu. Aku ada rencana bagus. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Hei, Tuan Kane. Pergilah. Orang asing dilarang masuk. Aku perlu bertemu Pomni. 5 menit saja. Bagaimana? Baiklah. Waktumu hanya 5 menit. Oh, sudahlah. Aku jadi malu. Ding-dong. Siapa itu? Ada apa? Kamu. Tolong, ini percobaan pembunuhan. Apa? Kamu berlebihan sekali. Aku sedang sibuk. Oh-oh. Oh iya, rencana sempurna. Aku sangat jenius. Aku suka gigi. Halo? Ya, aku segera datang. Jax! Lihat yang kubawa. Apa yang kita butuhkan? Aku tidak mengerti. Teman-teman, komentar di bawah mana yang akan membantuku membuka jeruji ini. Pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Bantu aku untuk memilih. Apa? Palu. Terima kasih. Benarkah? Ini lebih buruk dari yang aku harapkan. Baiklah, tunggu sebentar. Harus berpikir. Hei, Jax. Apa kita harus memakai kikir? Ide yang bagus. Kamu sangat pintar. Bagaimana kabarmu? Baik. One eternity later. Aku nggak sanggup lagi. Aku akan pakai ini. Mundurlah, ini akan sangat berisik. Tidak akan, kamu ditahan. Tunggu, kamu mau pergi kemana? Kamu, ini dia. Dialah penjahatnya. Kalian berdua akan ditahan. Dake. Setidaknya aku akan menahan seseorang hari ini. Duh. Wah, mereka pergi. Suara berisik apa itu? Ada laba-laba besar di situ. Dia membangunkanku untuk itu. Oh, masa bodoh. Ini hanyalah laba-laba. Tenanglah, berhentilah berteriak. Aku akan mengurusnya. Aku seorang pahlawan. Kasihan laba-labanya. Berhenti, kembali ke dalam sel. Aku akan coba keberuntunganku. Hai semua, senang melihat kalian. Aku punya bantuan, kita bisa pergi. Berhenti, kenapa kamu ada 3? Tunggu dulu, mana yang harus aku tahan? Aku jadi bingung. Teman-teman, beritahu siapa dari mereka Pomni yang asli. Komentar di bawah ya. Apakah kamu? Siapa selanjutnya? Siapa dari kalian yang Pomni? Ups. Kamu. Camilanku, sampai jumpa. Itu dia, tersisa 1 Pomni. Kamu nggak akan bisa kabur dariku. Hai. Katakan, kamu ini siapa? Kapten Ragata. Apa aku terlihat asing? Ini rencana polisiku. Sir, yes, sir! Santai, duduklah. Ini situasinya. Ada perintah untuk memindahkan tahanan Pomni ke penjara lain. Jadi aku akan membawanya. Baiklah, ini kuncinya. Terima kasih untuk pelayananmu. Kerja bagus, petugas. Dah. Tunggu sebentar. Ini agak mencurigakan. Hey, Kane. Apa kabar?
jadi malu. Romantis sekali. Ini untukmu, wanita pemilik hatiku. Harusnya kamu yang ada di papan kehormatan. Ada ekor. Pergilah, tuan telinga besar. Bye, have a great time. Hatiku hancur. Aku sendirian lagi. Hey, Pomni. Ini sarapanmu. Bubur menjijikkan. Apa nggak ada yang lain lagi? Aku punya camilan. Kamu mau? Enggak. Aku sukanya keripik. Boleh aku minta sekantong? Terserah. Biskuit ini untukku sendiri. Rasanya kan menjijikkan. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku akan baca lagi kasusnya. Apa? Sebuah tes? Sebuah toko permen dirampok? Lagi? Ya ampun. Dari yang terlihat, aku membuat kesalahan. Keripik lezatku. Pomni suka keripik, bukannya permen. Dia bukanlah pencuri permen. Astaga, aku nggak layak menerima medali ini. Ini adalah tersangka baru, Jaxi. Ini camilan yang banyak. Hei, saudaraku. Apa ini? Kamu sudah mencuri toko lain ya? Aku akan telepon polisi. Jatuhkan ponselmu. Hei, sudahlah. Diam sana. 911, what's your emergency? Oh, tentu. Itu untukmu. Kamu itu sudah nggak ingat apa-apa ya? Saat kecil aku pakai kawat gigi, jadi aku nggak bisa makan permen. Hanya itu yang aku mau. Pomni, kamu mau coklat? Aku nggak suka ini. Kamu memberi Pomni semua permen dan dia malah membuangnya. Polisi? Enggak. Jangan ada yang bergerak, polisi. Kamu ditahan atas semua perampokan toko permen. Aku menyerah. Kamu ini adalah perampok permen. Aku tahu, itu karena trauma masa kecilku. Pomni, kamu bebas sekarang. Permisi, kawan. Permisi. Aku bukan kawanmu. Akhirnya kamu bebas. Ayo pulang. Siapakah yang hebat? Aku. Keadilan telah ditegakkan. Aku layak mendapatkan medali ini. Akulah polisi yang terbaik. Hey, Ken. Hey, saudaraku. Apa kamu terkejut? Oh, siapa dia? Selamat tinggal. Pomni, tidak. Apa yang kamu lakukan? Selamat ulang tahun, Jax. Apa yang terjadi? Teman-temanku di sini. Jackie, jangan lakukan itu. Ini lagi. Nyam-nyam, rasakan itu. Ha! Jackie, kenapa kamu melakukan itu? Kepalaku, bagaimana aku bisa ada di sini? Apa isi kotaknya? Aku akan membukanya. Aha, mereka di sini. Aku akan menghancurkan mereka. Mulai dari mana ya? Hei teman-teman, kotak manakah yang harus duluan? Beri komentar di bawah. Kami mohon, jangan lakukan itu. Terima kasih. Ini dia. Hah? Senjataku tidak berfungsi. Aku harus memperbarui senjataku. Oh iya. Kita akan memulainya dengan permen raksasa. Siapa yang menyukai permen? Astaga, itu benar-benar menggoda. Aku tidak bisa menolak saat melihat permen. Pastikan tidak tersedak ya. Ini akan sangat seru. Lezat sekali. Aduh, gigiku. Sakitnya benar-benar menyiksa. Aku tahu harus apa kalau sakit gigi. Mereka butuh perawatan. Pasien, buka mulutmu. Tolong. Yang pertama sudah selesai. Ini awal yang sangat bagus. Berhentilah membuat suara. Aku mau tidur, kamu tahu? Apa? Oh, tidak.
Apakah itu Zubel? Ada apa di sana? Suara itu membuatku terjaga. Kamu bisa diam? Aku jadi tertarik. Apa katamu? Aku sedang berusaha tidur. Kamu sudah menggangguku. Oh, akan kuperbaiki dengan segera. Percayalah. Aku sangat lapar. Perutku bergemuruh. Kotak mana yang berikutnya? Aku lapar. Tolong aku. Sepertinya aku menemukan kucing lapar. Ini umpan tikus untukmu. Ayo cepat. Ini sangat lucu. Ups. Hey, Danda. Oh ya ampun, itu adalah Kittisaurus. Hey, di situ. Siapa yang sembunyi di sini? Oh, kosong. Aku akan tetap menemukanmu. Kamu nggak bisa kabur dariku. Phew, kepalaku jadi pusing. Ups, kena kamu. Kamu tidak bisa menyakiti orang seperti itu. Tekan di sebelah sini. Aku jadi bingung. Seharusnya bisa. Di mana aku? Berhasil. Ini sebuah memori. Apa? Putarlah sekarang. Kita harus pelajari isinya. Menonton. Tidak seru aku main sendirian. Saudaraku, ayo kita main bersama. Aku tidak mau main denganmu. Main bersamaku. Aku mau main dengan Pomni. Ini dia. Oh, beruang kesayanganku. Aku mau pergi saja. Silakan kamu pergi. Kamu hanya mengganggu kami saja. Mereka merusak mainanku. Itu bukan masalah besar. Jangan bersedih. Ya ampun, itu sangat menyedihkan. Kasihan Jackie. Ayo kita lihat yang lainnya. Sekarang mainan ini milikku. Aku mau mainanku. Dasar cengeng. Jackie, kembalikan mainannya Pomni. Dia gak akan pernah pergi dari hadapanku. Jackie. Pecundang. Wah, itu sudah sangat lama. Kawan-kawan, bagaimana kalian menghadapi perundung di sekolah? Beri komentar ya. Jackie? Haha, kamu tetap saja jadi pecundang. Pegang ini ya. Kawan-kawan, aku akan menyingkirkan. Dia melepas ikatannya. Kamu akan menyesali ini. Apa? Apa kamu lihat itu? Ini benar-benar buruk. Dia datang ke arah sini. Awas! Ben. Oh ya ampun, dia dikuasai sisi gelap. Aku akan pergi dari sini. Polisi, ini benar-benar pas. Kamu harus membantuku sekarang juga. Jackie menangkap semua temanku. Lalu dia merasuki Ben. Kamu bisa membantu? Iya, tentu saja. Nah, sekarang kamu ditahan. Hah, kenapa? Ayo ke kantor polisi. Kamu akan mengaku. Aku mau tahu di mana Pomni, Jackie, dan Kane. Ayo katakan. Aku tidak tahu. Aku tidak bersalah. Katakan di mana mereka. Kenapa menyilaukan aku? What? Begini lebih baik. Oh iya, kalau begitu. Jangan lakukan. Ayo katakan semuanya. Rasakan ini. Oh, wortelku. Sudah mau bicara sekarang? Ini benar-benar nggak keren. Baiklah, akan kukatakan semuanya. Dialah yang bersalah. Dia? Maksudku, kalian berdua terlihat sangat mirip. Menyesatkan polisi adalah kejahatan. Ya ampun, aku harus pergi. Ini dia. Oh, mataku, kakiku, aduh. Phew, hampir saja tidak bisa keluar. Pomni, kamu ada di mana? Jackie, semua ini adalah salahmu. Ini tidak bisa dimaafkan. Pomni, kawan-kawan, aku merindukan kalian. Jax, tolong aku. Selamatkan aku. Oh, kawan-kawan.
Aku akan menyelamatkan kalian. Apa ada orang di sini? Kurasa tidak ada siapa-siapa. Buang-buang tenaga saja. Hei, kelinci. Kamu sedang mencarinya? Oh, tidak, Selin. Aku akan selamatkan. Sekarang aku punya senjata. Iya, kalahkan dia. Menyerahlah. Ups. Ini benar-benar lucu. Ucapkan perpisahan padanya. Sekarang ini giliranmu. Aku menyerah. Rasakan ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa mereka kembali? Hore! Jax, kamu penyelamat. Kita masih dalam bahaya sekarang. Haha, akulah yang terhebat. Berpegangan tangan sekarang. Iya. Baiklah. Kekuatan persahabatan akan membantu kita. Ini berhasil. Hahaha, binatang kecil yang bodoh, rasakan itu. Tidak! Kita berhasil. Hore! Kita pergi dari sini, ayo. Kita tepat waktu untuk belajar. Pomni, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jax, kamu akan jadi milikku. Apa yang dilakukan Kittisaurus? Aha, sudah kuduga. Itu hanya hayalanmu. Aduh! Selin, itu kan tidak baik. Ups. Oh, kepalaku. Aduh, ini sakit. Berdirilah. Apa itu? Oh, ada yang berpikir bisa sembunyi. Bermimpilah. Kamu tidak ada jalan keluar lagi. Tapi ini kosong. Jelas ada seseorang di dalam sini. Hendak kamu. Ini kosong. Ben-ben datang. Sekarang aku marah. Siapapun yang sembunyi di sini pasti akan menyesal. Di sini juga kosong. Aku tidak akan menyerah sekarang. Akan kutemukan mereka. Ups. Aduh, kakiku. Aduh, kaki yang satunya. Akan kutangkap mereka bagaimanapun caranya. Ketahuan. Teman-teman, ayo berdamailah. Habislah kalian semua. Rasakan ini. Aduh, itu sakit. Hei, kamu. Shh, diamlah. Ini tembakan peringatan. Oh, tidak. Akhirnya. Selamat tinggal semuanya. Kamu sudah siap? Rencana mereka apa? Bekerja sama. Aduh. Oh, Ben-Ben yang malang. Kamu sudah tahu kesalahanmu, kan? Rasakan ini. Portal. Ini milikku. Perhatikan baik-baik. Ini hari yang sangat indah. Aku belum menghabiskan ini. Rambutmu cantik, Ben Belina. Hei, semuanya. Ada apa dengan Ben-Ben? Ah, dia dibunuh. Kasihan Ben-Ben. Mati.
Kitty di hari ulang tahunnya. Dia sial. Hei, berhenti, Selin. Kamu didenda karena mengebut. Mengebut? Benarkah? Wah, wah, wah. Kamu tega sekali. Dia masih sangat muda. Dia belum banyak melihat dunia. Hei, teman-teman. Hei, Ben-Ben. Hei, jangan berisik. Teman-teman, coba lihat itu. Hai. Ben-Ben? Iya, itu aku. Kamu sudah dibunuh, kan? Kamu jadi hantu? Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku mau berpikir dulu. Sepertinya aku diserang oleh ninja. Aku melawan bagaikan pahlawan. Aku kalah jumlah dari mereka. Ninja, benar sekali. Mungkin saja kamu terkena meteorit. Aku tertimpa meteorit. Bam! Mengenai kepalaku. Meteorit? Benarkah? Tapi tidak ada meteorit yang jatuh ke bumi di hari ini. Sudah jelas itu bukan meteorit, kan? Kalau begitu aku tidak tahu. Tenanglah. Detektif Ben Belina akan segera mengurus kasus ini. Barang bukti pertama. Barang bukti kedua. Barang bukti ketiga. Itu milikku. Terima kasih. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Barang bukti keempat. Lendir siput misterius. Nah, ayo cocokkan tersangka sesuai barang bukti. Kita semua. Kamu pelakunya. Bukan, kamu. Pendeteksi kebohongan akan mengungkapnya. Menurut kalian, siapakah pelakunya? Ben Belina, Kittisaurus, Chef Pixter, atau Selin si Lamban? Tulis di komentar ya. Benda yang sangat menarik bisa berputar. Hei, kamu yang pertama. Duduklah. Aku wanita duluan. Aku? Terima kasih, tapi enggak. Aku akan. Duduklah sekarang juga. Aku permisi sebentar. Oke, aku akan duduk sekarang. Cepat pakai alat itu. Hah? Tidak usah dipedulikan. Ayo, pakailah. Oke. Apakah kamu yang sudah membunuhnya? Kamu jangan berteriak seperti itu. Matikan lampunya. Apa? Aku mau tidur siang. Hei, bangunlah. Katakan. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Aku sedang melakukan pekerjaanku seharian. Aku menari, memasak sup. Bohong! Kamu bersalah. Oh, sayang. Kamu salah. Aku akan bantu. Terima kasih. Akui perbuatanmu. Oke. Jadi begini. Hari itu aku sangat ingin makan kue. Aku mau makan kue. 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 Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau kue. Kue, kue, kue. Masalahnya, di mana bisa kudapatkan? Ulang tahun Ben-Ben masih 7 jam lagi. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Oh, ini dia. Kue idamanku. Kemarilah. Aduh. Kemarilah, kesayanganku. Aku mencuri kue. Itu yang sebenarnya. Ya ampun. Kamu tega sekali. Dasar tukang makan. Aku benar-benar menyesal. Menurut kalian, Chef Pixter harus dimaafkan? Ya atau tidak? Tulis di komentar ya. Maafkan aku. Ini sangat memalukan. Ben-Ben, coba periksa komentarnya. Oke, aku memaafkanmu. Terima kasih. Terima kasih juga, teman-teman. Chef Pixter lolos dari hukuman. Kittisaurus, kamu menyembunyikan apa? Pakai pendeteksinya dan katakan pada kami. Nah, ini adalah jasadnya. Ups, ini adalah arsipku. Oh, baiklah, kuceritakan yang sebenarnya. Aku sedang bersantai di sofa seharian, mencuci wajahku dan minum susu. Ternyata susunya basi. Itulah yang kulakukan hari itu. Oh, tidak! Pembohong! Bersalah!
Aha, kamu ketahuan berbohong. Baiklah, kukatakan yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya terjadi. Aku menjatuhkan bolaku. Aku berlari mengejarnya dan bolanya masuk ke ruangan Ben-Ben. Aku pun bermain di sana. Dan ruangannya menjadi berantakan. Aku benar-benar menyesal. Baiklah, kamu tidak bersalah. Phew, syukurlah. Berikutnya, kamu. Aku? Oke. Aku ke sana. Kita harus mendorongnya. Mau minuman berenergi? Mempercepat gerakanmu. Terima kasih, aku tidak butuh. Dia menolak minuman berenergi. Baiklah. Hai, Selin. Snickers ini untukmu. Aku nggak suka kacang-kacangan. Tinggal sedikit lagi. Hai, detektif. Kamu sudah sampai? Pakai pendeteksinya dan bicaralah. Baiklah, aku sedang berlari dengan kencang. Oke, aku bergerak seperti biasanya. Aku menuju ke pesta ulang tahun Ben-Ben dengan membawa hadiah. Lalu aku melihat Ben-Ben dan Ben-Belina sedang bercanda. Lalu masuk ke kantor bersama-sama. Iu, mereka suka menunjukkan kemesraan.